Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Denny Sticker ya. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sedikit ya motor Honda PCX guys. Nah, di Honda PCX ini sudah terpasang lampu alis ya guys, warna merah. Jadi, nah ini dia lampu alisnya, kita pasang atas dan bawah ya. Tapi kita nggak kasih diamond guys. Nah, untuk lampu alis ini kita pasang, jadi agak rumit sedikit. Harus dibongkar semua bagian bodi depan ini guys. Nah, nanti proses pemasangannya itu tidak saya videokan karena terlalu panjang ya. Nah, ini motornya agak kotor ya guys. Oke, kita coba nyalakan saja motornya guys, biar kalian tahu bagaimana hasil pemasangannya ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ini dia guys, hasil pemasangan lampu alis di Honda PCX tahun 2021 guys. Nah, dilihat guys, di sini kita udah pasang lampu alisnya warna merah ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys, lampu alisnya ya. Nah, ini ada yang nanya guys, apakah ini akan berembun? Insya Allah ya, nggak apa-apa ya, karena waktu pemasangannya itu kita rapikan serapi-rapinya ya, jangan sampai ada air yang bisa masuk. Kita pastikan lagi lemnya itu merekat lagi kembali ya, dengan bagus, dengan sempurna seperti bawaan pabrikannya guys. Nah guys, cukup sekian guys, review singkat dari saya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya itu lebih rajin lagi membuat video untuk kalian ya. Nah, ini video ini saya buat karena ada banyak permintaan, ada banyak komentar dari kalian, dari subscriber. Jadi makanya saya buat ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya guys, subscribe agar saya lebih rajin lagi buat video ya buat kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya guys.